depannya F lebih menarik. Jiniso emang keren. Jiniso Jiniso, yeah. Subscribe sekarang juga. Dalam 1, 2, 3, kamu harus subscribe sekarang juga. Fakta atau hoax, seratu pacaran sama pacar. 2 hours later. Dekat. Oke. Fakta atau hoax, Ratu dan Fahmi hanya gimmick. Hoax. Fakta atau hoax, Ratu dan Fahmi masih berteman. Fakta. Fakta atau hoax, Ratu masih sekolah. Fakta. Fakta atau hoax, Ratu bisa main alat musik. Fakta. Fakta atau hoax, Ratu terjun ke dunia entertainment karena ajang pencarian bakat. Dari dulu aku udah entertain. Fakta atau hoax, Ratu berumur 22 tahun. Hoax. Gila, kamu masih kecil. Fakta atau hoax, cita-cita Ratu adalah polisi. Betul, polan. Fakta atau hoax, Ratu jago nyanyi. Fakta atau hoax, Ratu primadona di sekolah. Enggak juga, Kak. Enggak hoax, hoax, hoax. Fakta atau hoax, Ratu lebih suka main TikTok dibanding Instagram. Fakta. Fakta atau hoax, Ratu anaknya overthinking. Fakta. Fakta atau hoax, Ratu bayar uang sekolah sendiri. Baru-baru bayar sendiri sekarang-sekarang, dulu sama orang tua. Fakta atau hoax, Ratu lebih nyaman nongkrong sama temen dibanding ngedate sama doi. Aku udah terus support this. Ah. Ini nyari masalah nih begini nih. Ini nyari masalah nih, kayaknya tit skip. Fakta atau hoax, penghasilan Ratu sebulan mencapai 100 juta. Aku bisa aja. Saya penderita. Tadi tiba-tiba. Iya, tadi tiba-tiba. Ya bukan tiba-tiba dong, itu kan gara-gara marah. Emosinya marah. Ini udah buka nih. Kata bahwa Ratu paling heboh di tongkrongan. Kata bahwa Ratu ingin menikah di umur 23. Enggak lah, enggak sih, enggak. Kalau target 25 sih. Cuman nih gimana takdir aja. Kalau kata lo suruh nikahnya besok tanggal umur 19 tahun gimana? Enggak tahu. Ya kan. Enggak, kalau target 25 target. Bisa jadi itu 23 tadi. Fakta atau hoax, doi yang nama depannya F lebih menarik. Fakta. Banyak lo. Fakta. Apa tuh? Enggak, lu kayak... Lebih kepo nih.